Ini lagi santai, lagi istirahat, lagi tidur semua. Ya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di pelataran Masjid Syekhona Muhammad Khalil, Kabupaten Bangkalan. Dan saat ini bertepatan dengan malam Jumat. Jadi saya akan mendokumentasikan buat Anda semuanya, para subscribernya Mencari Barokah TV, kalau malam Jumat situasinya di pelataran Masjid Syekhona Muhammad Khalil Marta Jasa Bangkalan itu seperti apa. Oke, ikuti perjalanan saya malam ini. Oke, ini di pelataran atau halaman Masjid Syekhona Muhammad Khalil. Jadi kalau malam Jumat, di sini ada karpet di halaman di atas paving ya. Karena kalau malam Jumat ziarah cukup padat, sehingga di dalam masjid sana tidak muat, tidak bisa menampung, dan juga para peziarah banyak yang bermalam di sini. Ini lagi santai, lagi istirahat, mungkin mereka dari jauh ini ya peziarah. Ini semuanya lagi tidur. Nah, itu lagi istirahat. Saat ini jam 11 malam ya. Ini banyak, mungkin ini dari jauhnya ya. Masih ditinggal barang-barangnya, semoga tidak ada barang-barang yang berharga. Orangnya lagi ngaji di Makbarah Syekhona Muhammad Khalil di dalam sana. Banyak orang santai ya di sana. Jadi kalau malam Jumat peziarah di makam Syekhona Muhammad Khalil ini banyak lokalan, dan juga dari luar juga banyak. Ini lagi santai ya. Ini lagi santai, lagi istirahat, lagi tidur semua. Dan itu anak-anak lagi main. Dan juga ada sekelompok remaja, mungkin santri ya. Karena kalau malam Jumat santri di semua pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan libur, dan rata-rata berziarah ke Makbarah Syekhona Muhammad Khalil ini. Mereka berjalan kaki dari masing-masing pondok pesantren menuju ke Masjid Syekhona Muhammad Khalil ini. Oke, ini lagi banyak orang istirahat ya. Dan ini kedatangan tamu saya dari kampung. Tuh di sana banyak ya yang lagi istirahat. Tadi agak bising karena ada bunyi pompa air, mohon maaf. Lagi istirahat. Itu peziarah terus berdatangan meskipun tengah malam. Saya fokus di Serambi ya, di luar untuk video kali ini pas malam Jumat. Di sana kalau Anda kesini mau istirahat, ada tempat kopi untuk ngopi-ngopi sejenak, menyilakan penat perjalanan jauh. Oke.
yang keringetan. Berziarah terus berdatangan, dan ini ada di sebelah kiri masjid juga ada karpet, orang lagi istirahat. Ini mau mandi, ini mau mandi air masjid Sayyidina. Ini mau mandi, mandi masjid Baholil. Mandi malam Jumat tengah malam, mandi kembang. Itu airnya baru mengalir. Ya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Selamat. Mana barang? Patelah. Padaki, Bang. Mana kayak gua? Opi sekarang. Sekarang Upi. Sekarang Upi. Sekarang Upi. Enggak kayak ukur banget. Mandi mana? Mandi pinar. Habis. Ini banyak ki air. Habis kena. Banyak ki. Mandi ya, Bang. Bukan lah kejongkol yang merapat di empah rebus dong. Iya, bukan gila. Ya Allah. Sasek kita buka. Ini orang tua aja. Ini tempat teman. Ini ibunya. Ini bapaknya. Hei, lebar lebar. Siupi. Duh, mandi. Cek. Minum. Barakahnya Mbah Halil, minum. Minum ya. Air barakahnya Mbah Halil. Punya nazar apa kok mandi di sini, Mas? Punya nazar. Ya, mau coba. Ingat, jauh-jauh dari Sumenep. Jadi anak turun yang soleh. Ini turun tanah mandinya di sini. Umur 7 bulan. Ini kakaknya ikut ke mandi. Kakaknya ikut mandi. Tuyul. Pinar tengah malam. Pinar. Ini para peziarah yang menginap. Jadi situasi di luar Masjid Baholil sekarang 11:30. Ini turun tanah mandinya di sini tengah malam, jauh-jauh dari Sumenep. Oke, terima kasih ya video kali ini bersama Mencari Barokah TV.
jalan-jalan di malam Jumat di pelataran Masjid Syekh Fana Muhammad Holil. Seperti itu situasinya, ada yang tidur di halaman, di atas karpet, ada yang juga mandiin putranya di air barokah Syekh Fana Muhammad Holil. 7 bulan turun tanah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.